Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Potter Indra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas event ya. Sesuai dari request teman-teman, jadi untuk event kali ini itu adalah pertempuran permen. Untuk pertempuran permen sendiri, di sini kita bisa untuk mengetahui cara dapetinnya itu melawan mutan. Jadi kamu harus fokus banget ikut aliansi yang benar-benar aktif ya. Fokus yang aktif aja. Jadi di bagian sini ada mutan nih. Di sini kalian bisa untuk mengetahui drop itemnya, yaitu adalah lollipop dan juga faktor manis. Kalau zombie sendiri, kamu cuma mendapatkan ini permen kebanyakan. Kalau faktor manis ini agak susah ya. Namun kalian bisa untuk fokus ke bagian komponen karyot aja untuk masalah mobil sendiri. Di bagian sini kita bisa untuk melakukan rally aja 5 menitan gunakan hero kalian kayak gitu. Lalu di bagian sini juga ada untuk bagian event, yaitu di bagian VIP ya. Oh sorry, gue bukan bahas event. VIP yang kemarin, jadi hadiah eksklusifnya itu apa aja. Untuk yang peti VIP 1, ini kan level 1 ataupun cuman $1 lah harganya. Kalau yang kedua mulai ke 78 ribuan. Namun kalau kalian punya, yaitu adalah diskon item yang 44.000, ini lumayan banget ya, udah bisa berkurang dan harganya cuma 30-an ribu aja. Di bagian sini kita bisa untuk mengetahui untuk harga yang terakhir hingga ke VIP ketiga 78.000, lalu ke VIP keempat baru 159.000. untuk hadiah eksklusifnya seperti ini untuk VIP ketiga ya, jadi kamu akan mendapatkan satu hero queen, lalu 30 fragmentnya warna ungu dan hal-hal lainnya yang kelihatannya lumayan lah. Ini tinggal bayarnya cuma 31.000 aja kalau kita menggunakan diskonnya guys. Nah ini biasanya kalau gua rally itu jarang aktif, orang-orang nggak tahu lah, soalnya gua loginnya itu malam, jadi kagak aktif semuanya ya. Sistem pertempuran, ada yang tanya, Bang kenapa sih CP lu rendah banget? Jadi menurut pandangan gua, CP itu terbentuk paling gede ada di bagian army guys. Jadi army ini kan level memang sangat berpengaruh lah. Kalau level hero ini udah mencapai 400-an, tapi kalau ditambahin sama prajurit semakin banyak lagi nanti dapetinnya, hingga jutaan lah, 1 juta berapa gitu kan. Itu nanti juga berpengaruh banget dengan CP kalian yang ada. Nah punya gua itu kondisinya suka war guys, 1 jutaan lah, udah 1 jutaan yang gua sukain untuk war. Apalagi di sini fortress gua masih level 22 dan ini ruang truknya itu gua kosongin karena ya gua nggak punya army ya. Kalau dibabat habis kan juga mudah banget gitu loh, kalau diserang musuh cukup mudah banget untuk gue langsung hancur mati lah, kocak ya. Jadi ya gue diemin aja gitu. Ini rally-nya nggak jadi kah? Oh udah di refresh target location-nya, sial banget nih. Kok targetnya udah di refresh gimana sih? Ya udahlah, gue party zombie aja. Lalu di bagian pertempuran tuh biasanya kalau lollipop ini nggak bakalan gua exchange. Ini dapatnya hadiahnya border guys. Jadi perompak gurita ya, border sendiri kamu bisa untuk lihat di bagian settingan. Lalu di bagian bingkai avatar ya. Yang mana nih? Yang mana tadi guys? Gua lupa. Ini ya kayaknya. Oh. Bener nggak sih? Oh iya bener, gurita yang paling belak bawah sendiri. Nah ini dia bentuknya nanti kayak gini untuk border si gurita sendiri eventnya kali ini. Dan juga kalau kalian mau upgrade lagi
Di sini gue bakalan bacain komen lagi ya. Dari @gobiu. Jadi di sini ada yang nanya nih guys, dari Gobiu Danger pengen jual akun Last Fortress gue. Jadi kalau lo mau jual akun Last Fortress, coba kalian tag aja buat status postingan di Instagram, nanti tag gua, nanti ada di bagian ditandai. Jadi di sini nanti gua bakalan coba untuk jualin juga akun kalian, nanti hubunginya ke kalian langsung ya. Dari segi spesifikasi hingga totalitas apa yang kalian punyai. Dan juga ini adalah tips buat kalian semuanya yang tentang poin ya. Di sini gua ada surat pengiriman terakhir dari duel juara. Jadi kamu bisa untuk dapatin duel juara poin rekrutan Hero Battle ini secara gratis kalau kalian bisa mencapai babak kualifikasi maupun babak final yang udah selesai. Di sini gua juga udah win juga dari salah satu yang duel aliansi ya ataupun duel juara. Nah di duel juara inilah kamu bisa untuk dapetin tiap hari kamu main aja nih berapa diamond yang kamu inginkan. Nanti kalau udah mencapai titik sini kan ada hasilnya juga ya, sistemnya ya kalian tahulah, itu baru kamu bisa untuk dapetin juga nanti di bagian sini nanti guys, kalau udah selesai hingga ke babak final tambahan poin rekrutan Hero Battle. Lumayan banget kan. Oke, mungkin segitu aja untuk informasi kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye-bye.